Hello, kita bertemu lagi dalam Embas yang penuh dengan cerita terkini dan sensasi artis tempatan dan luar negara. Hari ini kita ada cerita penyanyi Amir Masdi dan ada lagu baru yang bertajuk Esok. Katanya kan, kali ini nak simpan hasrat untuk menang juara lagu pula. What do you all think? I guess we will find out. Jom kita bersama dengan Amir Masdi. Lupakan saja karena esok akan tiba. Berita baik yang kita baru terima dari Amir Masdi, baru saja melancarkan single terbaru bertajuk Esok. Ini Amir tulis, orang dengar tu Amir harap korang dapat motivasi dan juga semangat lah teruskan kehidupan. Lagu tu Amir tulis dengan Audi Mok dan juga Syazi. Metafor macam inilah, hari ni mungkin hari yang kurang baik untuk kita, tapi kita kena ingat esok masih ada. Esok tu adalah hari yang baru yang kita boleh start balik, set our mindset, reset segala benda, refresh balik and go on. Sebelum ini kaki tu dah jejak dekat pentas AJL kan. Apa harapan untuk single baru ini kan? Dia tak pernah angan-angan bila tengok orang lain menang dekat AJL kan? Semestinya harapan tu ada. Bukan nak kata jealous, tapi kita perasaan yang macam aku pun nak macam tu lah. Aku pun nak menang. Aku tak nak just masuk AJL untuk menyanyi je. Tak nak. Nak menang juga. Anything kan. Perasaan tu ada. Setiap tahun ada peluang untuk masuk AJL dan setiap tahun lagu yang baik untuk masuk AJL, dan jika ada rezeki nak masuk AJL, I akan perform the best I can untuk menang something. Kejap je kan masa kita ada kat Embas ni. Tapi harap korang semua enjoy lah. Because time you enjoy wasting is not wasted time. Take care, stay safe. Sampai kita jumpa lagi esok. Bye.